Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ni berlaku 2 tahun lepas. Dia berlaku Khamis malam Jumaat. Ketika tu saya dan tim-tim saya tengah set up satu event di KLIA. Ketika tu saya diarahkan untuk balik semula ke office. Saya masa tu memang gila penat kot. Nak balik lagi ke office daripada KLIA, nak balik ke office balik. So memang berat hati sangatlah. So atas arahan Big Boss, saya kena balik jugalah. Sebab barang tu memang sangat penting. Kalau tak ada barang tu memang tak boleh nak on untuk keesokan harinya untuk launching. So saya pun baliklah pada ketika tu dengan berat hatinya untuk balik. Dan saya balik just drive steady je lah, tak adalah speed sangat. So entah macam mana tu, pada ketika tu, masa tu memang lebih kurang dalam 10 minit nak sampai ke office. Memang tak tahulah macam mana rasa memang hati tu masa memang tak sedap sangat. Rasa memang tak sedap sangat hati tu. Memang berat sangat nak balik. Entah macam mana kejadian tu berlaku secara tiba-tiba. So saya gagahkan juga untuk balik. Sampai ketika sampainya di office, saya nak naik ke office. Ketika di bawah tu saya rasa macam ada sesuatu yang yang mengganggu perasaan saya ketika tu. So saya naikkan juga dan gagahkan juga naik ke tingkat satu office saya. Ketika masa nak naik ke tingkat satu office saya, saya merasakan ada sesuatu yang sangat-sangat-sangat saya tak suka lah ketika tu. Masa tu, masa nak buka pintu office tu pun saya rasa macam memang tak sedap hati masa tu. Memang masa tu pun bercampur bau lah rasa perasaan tu. So saya gagalkan juga, saya buka lah office. Saya buka office, dalam keadaan office tu memang first step tu memang gelap sangat office. Dan saya seakan-akan saya perasan dekat bilik sahabat saya tu terang. Dan saya tertanya-tanya dekat dalam hati, sahabat saya balik ke? Ke mungkin dia kena ambil barang dia lah. Kan, saya buka lampu di depan bilik pintu masuk. Saya buka lampu dan saya terus ke tempat saya lah di belakang, di sebelahan dengan tandas. So ketika saya nak menuju ke tempat saya tu, saya ada jenguk. Ada saya ketika lalu tu, saya ada jenguk bilik sahabat saya memang terang ketika tu. Saya nampak di situ memang sahabat saya tengah sedang buat kerja. Satu macam kita pun macam tengah kelang kabut kan. Tengah kelang kabut, so kita macam tengok je, okay fine lah, tak kisahlah. Kita pun tak fikir negatif, tak fikir apa-apa. So kita tengok dia macam okay, mungkin kita fikir positif, dia dah memang balik untuk ambil barang juga. So okay fine, saya ambil barang dan pergi ke tempat saya dan saya selongkar nak ambil barang tu. Dan saya perasan ada sesuatu yang lalu di belakang saya. Yang lalu di belakang saya, satu lembaga hitam yang berlalu di belakang saya. Saya andaikan lembaga tu adalah sahabat saya. So saya tak ambil pot lah, just cari barang. Dan saya pun dah dapat barang tu, saya nak bergegas balik ke KLIA. Dan ketika nak bergegas balik ke KLIA tu, saya ambil barang. Dan pada ketika masa yang sama juga, selangkah kaki saya sangat berat ketika tu. Macam ada sesuatu pegang kaki saya. So saya rasakan macam, ya Allah, apa pasal berat sangat kaki aku ni? Rasa masa tu ketika tu memang bulu roma memang naik satu badan apa semua. Macam masa tu seram sangatlah. Macam ada sesuatu lembaga yang ada di belakang saya. Saya gagahkan juga dengan saya baca suratul kursi, Al-Fatihah dan tiga kul ketika tu. Saya baca dalam hati lah. Tapi ketika tu memang berat sangat. Mulut pun rasa macam berat sangat nak cakap. Dan kaki pun berat sangat nak melangkah. So pada masa yang sama juga, saya tengok dalam bilik sahabat saya gelap. Allahu Akbar. Ini ada macam, saya cakap masa ketika tu memang dada berdup-dup-dup-dup, memang kencang betul. Dan saya pun nak
nak apa, nak bercakap, nak nak baca ayat kursi dengan Al-Fatihah dengan tiga kul tu sangat sangat suka. So saya gagalkan juga, saya melangkah sangat berat, saya gagalkan juga. Dan entah macam mana pada ketika tu saya cuba azan. Saya azan, saya cuba gagahkan juga azan, Allahu Akbar Allah. Masa tu Alhamdulillah saya boleh bergerak, dan saya boleh bergerak. Dan ketika tu juga saya tengok ada sesuatu lembaga semakin hampir di belakang saya. Dan pada yang sama juga saya toleh ke kiri dengan ekor mata saya, saya nampak satu lembaga hitam bongkok jalan menuju jalan saya. Kuatnya, dan saya bukan berlari, nak berlari tak boleh. So, saya berjalan dengan pantas, gagahkan juga. Tak sempat nak buat apa-apa, tutup pintu, terus pergi kat kereta. Dan terus pergi kat kereta, so cerita dia sebenarnya tak habis lagi. Tak habis lagi cerita dia. Saya duduk dalam kereta, start enjin, duduk kereta, pasang aircon, dan saya dalam tempoh bertenang. Saya relax, selawat, baca suratul kursi, baca Al-Fatihah, baca tiga kul. Dan pada ketika tu juga saya dah release handbrake dah. Saya nak tekan minyak. Ya Allah, sekaki tu macam kena pegang lagi. Ya Allah, cakap ini kau nak ikut aku gimana ni? Kan, dalam masa yang sama juga saya azan dalam kereta tu, bacalah surah apa-apa pun. Dan yang bestnya, saya terpandang cermin pandang belakang, dan saya nampak satu lembaga dah melekat dekat belakang kereta saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Masa tu saya cakap Allahu Akbar, apa nak jadi ni? Dan saya terus lanjutkan baca, dan saya azan. Ketika tu Alhamdulillah saya dapat press saya punya apa ni, saya dapat bawa kereta saya dan terus berlalu pergi. Dan ketika tu perasaan bercampur gaul, daripada Ceras pergi ke KLIA, dan sampai juga Alhamdulillah ke KLIA. Dan saya tak bercerita pun sebenarnya dengan semua sahabat-sahabat saya buat bodoh je lah kan. Sebab kalau saya cerita pun, mungkin diorang pernah alami dan mungkin diorang tak pernah alami. Dan mungkin diorang kata, ah kau bohong lah Zam. Kan? So, mana-mana yang pernah alami cerita ni, mana-mana yang pernah alami sahabat-sahabat saya, mereka akan tahu apa sebenarnya ada dekat dalam office tu. So, itu saja cerita saya. Sebenarnya banyak lagi cerita. Ada 3 cerita dekat office ni. Kat office ni. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.